Lesti Kejora dan Rizky Billar baru saja mengumumkan kalau mereka sudah nikah siri sejak awal 2021. Saat ini, Lesti Kejora bahkan tengah hamil. Masyarakat mengetahui pernikahan Lesti Kejora dan Rizky Billar berlangsung pada tanggal 19 Agustus 2021. Namun ternyata mereka sudah melakukan nikah siri sejak awal tahun 2021. Bukan sok suci, saya harus jaga marwah seorang Lesti. Lesti ini adalah seorang yang punya citra yang bagus. Dede seorang contoh inspirator banyak orang, tutur Rizky Billar. Dalam kesempatan itu pula, pasangan muda ini menyampaikan kabar bahagia. Lesti ternyata sudah berbadan dua, layaknya wanita hamil lain. Lesti rupanya juga merasakan ngidam. Hal ini terungkap dalam bincang-bincang santainya bersama Crazy Rice Bali, Maharani Kemala, dan Ivan Gunawan. Lesti mengaku sang ibu sebenarnya sudah mengingatkan dirinya untuk tidak hamil dulu sebelum menikah, sah secara negara. Namun mereka mengaku kecolongan. Lesti hamil tak lama usai menikah siri. Di awal hamil, Lesti Kejora juga bilang merasa kesal tanpa sebab pada Rizky Billar. Awal-awal kesel aja, tapi tanpa sebab, kata wanita yang akrab disapa Dede ini. Lesti juga mengatakan, sempat ngidam buah rambutan dan durian, cuma pingin rambutan sama durian awal-awal, ujarnya. Saat ditanya Maharani apakah dirinya ngidam mangga layaknya wanita-wanita hamil lain, Lesti mengungkap jawaban lucu. Mangga mah cuma pingin lihat kakak, metik doang, katanya. Billar pun menjawab, bikin repot aja. Namun sayang ngidamnya, Lesti melihat Billar memetik mangga belum terwujud. Kakaknya nggak mau, bukan nggak mau, belum ada pohon mangganya, tutur Lesti. Maharani juga sempat melihat perut hamil Lesti yang ternyata masih kecil. Melihat hal ini, Ivan Gunawan langsung bilang, tapi besok pas lo kasih tahu, perut lo langsung gede. Ivan Gunawan juga bilang kalau dirinya tahu Lesti sudah hamil ketika melangsungkan resepsi pernikahan. Hal ini terlihat dari desain baju pernikahannya yang menghadirkan detail di bagian pinggang. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf.